Aktor Ronnie Dozier meninggal dunia di usia 46 tahun pada Kamis tanggal 11 November tahun 2021. Kabar itu dibenarkan oleh sahabatnya, Renzi Milano. Kendati demikian, Renzi Milano tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai penyebab Ronnie Dozier meninggal dunia. Saat ini, jenazah dilaporkan berada di rumah duka. Pria bernama asli Ronnie Antonius Setiawan dikenal lewat sitkom Extravaganza. Semasa hidupnya, ia pernah membintangi sejumlah film dan sinetron. Beberapa filmnya seperti Jelangkung, Kiamat Sudah Dekat, dan The Wedding dan Bebek Betutu. Sementara sinetron diantaranya Wah Cantiknya 1 dan 2, Saras 008, serta Tuyul dan Mbak Yul Rebon.